Pemirsa, pencurian telepon genggam di Cipayung, Jakarta Timur menyita perhatian warga setempat. Pasalnya korban yang berusaha mempertahankan ponselnya ikut terseret sepeda motor kedua pelaku saat melarikan diri. Dalam rekaman CCTV terlihat Anita, korban penjambretan terseret sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku saat mempertahankan ponselnya. Sontak, warga sekitar yang berada di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur segera mengejar kedua pelaku. Sebelumnya, kedua pria tersebut beraksi dengan modus membeli es kelapa di warung milik Anita. Seorang pelaku mengalihkan perhatian korban, sementara rekannya mengambil telepon genggam. Sadar ponselnya dicuri, seketika Anita menangkap pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor hingga tubuhnya ikut terseret. Jadi ada dua orang sebenarnya, yang satu di pinggiran jalan, yang satu ada di seberangnya. Dia modusnya pura-pura beli, tapi dia nggak di depan tokonya, tapi dia di pinggir jalan, nggak mau naik. Dia pura-pura nanya beli, ternyata temennya lewat belakang masuk ke toko. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan ponsel dan mengalami luka ringan di bagian tangan. Anita berharap polisi bisa segera menangkap kedua pelaku penjambretan.